Ini dia genset yang bisa digunakan untuk mesin las yang tipe terkecil ya. Jadi bagaimana memilih genset yang bisa digunakan untuk mesin las yang tipe yang paling kecil yang 120 atau yang 125 ya. Yang pertama itu kita harus melihat atau mengecek gensetnya itu apakah genset ini memiliki AVR atau tidak ya. Ya di sini automatic AVR yang artinya genset ini bisa digunakan di mesin yang menggunakan elektronika ya atau menggunakan berbasis elektrik. Jadi dia harus menggunakan AVR supaya tegangan yang keluar dari genset ini itu stabil dan bisa digunakan di mesin las ya. AVR itu singkatan dari Automatic Voltage Regulator ya. Jadi tegangan yang keluar dari genset ini sudah stabil dan naik turunnya toleransinya itu sudah ditentukan sama AVR ya. AVR ini letaknya itu ada di alternator ya. Ada di bagian sini, di belakang sini. Ini namanya alternator, ini cover ini jika dibuka itu dalamnya itu ada AVR-nya. Terus yang kedua, red output-nya itu minimal di atas 2000 watt ya atau 2500 ya. Di sini genset ini 2500 watt ya. Maksimum outputnya 2800 watt. Jadi bukan berpatokan pada tipenya ya. Di sini tipenya GG3900 tetapi outputnya itu 2500 ya. Ada juga yang genset yang tipe outputnya 1500 tapi tipenya di sini 3000 atau 3500 itu ada ya. Jadi yang harus diperhatikan itu spesifikasi dari output dari genset ini ya. Jadi outputnya ini minimal itu 2000 watt ya untuk mesin las yang kapasitasnya 120 ampere. Ini juga nanti pengelasannya itu tidak bisa maksimal ya, karena semakin besar elektrodanya maka kapasitas mesin lasnya itu inputnya itu semakin besar ya. Ketiga, red voltage-nya itu 220 ya. Di sini ada 220. Dan frekuensinya itu 50 Hz ya. Jadi frekuensi listriknya itu 50 Hz sama dengan frekuensi pada PLN. Dan tegangannya juga sama dengan tegangan PLN ya, 220 volt. Jadi itu empat faktor yang harus dicek pada genset supaya bisa digunakan di mesin las yang tipe 120 ya. Jadi di sini harus ada AVR-nya ya supaya bisa digunakan di mesin las. Yang terpenting itu menggunakan AVR. Jadi gensetnya itu menggunakan AVR. Untuk fitur yang lainnya tidak begitu penting ya. Yang penting ada AVR-nya. Dan outputnya minimal 2000 watt ya. Saya akan coba untuk tes genset ini ya. 2500 watt untuk mesin las yang tipe 120.
Oke, jadi dengan tipe yang minimal 2000 watt atau 2500 ini bisa digunakan di mesin las yang 120 ampere ya. 120 ampere atau 125 yang tipe solid 125 ST Multi Pro yang menggunakan IGBT inverter ya. Jadi minimal dengan kapasitas 2500 itu bisa digunakan di mesin las yang tipe ini.